tutorial cara membuat stiker bergerak dari video kita sendiri, teman-teman ya, di WA. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, ingin membuat stiker yang keren, yang lucu dari video kita sendiri, langsung simak video ini sampai selesai ya. Let's go. Oke teman-teman, untuk membuat stiker yang lucu-lucu kayak gini bisa bergerak dari video kita, tentu kita membutuhkan aplikasi di sini teman-teman ya. Aplikasinya gratis, bisa di-download di Play Store, namanya Stiker.ly, kayak gitu aplikasinya ya. Nah, silahkan kalian buka, silahkan login pakai akun kalian masing-masing. Kalau udah langsung kita klik icon plus di sini. Kemudian kita pilih yang animasi ya. Animasi. Di sini kita tinggal menambahkan video kita dari galeri HP. Contoh ini videonya. Nah, silahkan kalian tentukan durasinya. Boleh mau yang rada panjang atau mungkin yang pendek aja nggak apa-apa. Nah, saya pilih yang segini aja cukup. Kalau udah klik menu selesai. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks maupun yang lain sebagainya. Kalau teks misalnya saya tambahkan teks, misalnya nih. Alamak gitu misalnya ya. Ya terserah kalian lah itu ya. Oke, ini posisinya bisa kita atur-atur sesuai dengan keinginan kita. Simpan kalau udah ya. Nah, kalau udah nanti teman-teman bisa bikin folder baru atau mungkin mau langsung disimpan juga boleh. Misalnya mau bikin baru nih, paket baru, pilih misalnya lucu. Nah, klik buat. Buat. Nah, di sini klik simpan. Nanti kalau sudah, kita klik aja dulu stikernya ini. Kemudian kita klik menu tambahkan ke WA. Nah, langsung klik OK. Sekarang kita tes teman-teman di aplikasi WA kita. Nih, kita tekan icon stiker. Kita pilih icon yang ini ya. Ini, kita scroll ke bawah. Nah, ini nih. Nah, udah terkirim teman-teman nih hasil buatan stiker kita sendiri. Oke, semoga berguna bermanfaat. Mantap.